Bajin kebelet pipis, Nek. Bajin ada apaan ya? Kok buru-buru sih? Itu, ada Aladin. Kita selepet yuk. Ayo, bos. Bos, kita selepet Aladin yuk. Eh, kok dari tadi tembak Aladin? Ah, elah lu bucek. Ada suara apa-apa sih, bos? Iya. Yuk. 1, 2, 3. Yang tiada menjadi ada! Kau maha tahu, berilah hambamu ini petunjuk bisa mengalahkan kejahilan dan kezaliman di muka bumi ini, ya Allah. Amin. Gimana, Bang Jin? Ya, gimana Tuan Bos? Kenapa jadi Bang Jin? Oh iya, ya. Gimana? Yuk, Bang, kita temuin Bang Laspeji yuk. Emang Tuan Bos sudah dapat ide? Hah, belum sih. Ya, kalau belum ngapain nemuin silap? Percuma. Deh, ayo, nggak apa-apa yuk. Yuk. Bet. Gimana? Dek, bisa bantu bongkar tenda, Dek? Emang kenapa harus dibongkar, Pak? Kalau nggak dibongkar, nggak muat. Subhanallah. Makasih, ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kenapa Tuan Bos? Aladin dapat petunjuk juga. Hah? Ada apaan sih Tuan Bos? Ayo Pak, saya bantuin Pak. Ada apaan ya? Sayang. Oh, Aladin. Ya Allah, itu kemana sih tuh anak? Udah jam segini gak pulang-pulang juga. Oh, ini Aladin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perupa cari Aladin, ada perupanya. Aladin sampai sekarang belum pulang-pulang juga. Makanya saya nyariin sama kakaknya. Soal gampang tuh mau cari Aladin, soal gampang. Kecil. Nih, sekarang tolong kau isiin. Silakan. Buat apa nih, Pak RT? Ini formulir buat orang hilang. Jangan aja. Ah, gitu dong. Pak RT. Begitu. Kalau sudah diisi ini kan enak. Nih, ambil aja sama kembaliannya. Kembali, 19.000. Aduh, pakai kembali gitu aja, pakai repot-repot. Nggak masalah itu, soal kecil. Dasar Tigor, doyan banget sih. Melakin warganya dari ada menjadi tidak. Yang panas ini. Ada bobo gosong rupanya. Tolong panas. Bantuin mataku dong. Aduh, panas nih, panas. Aladin. Ibu. Kami. Ya Allah, nak. Kamu ngapain di situ? Ayo cepat pulang. Oba. Ya, si kajur anak nakal. Jangan pergi dulu. Tunggu dulu. Kamu tuh maunya apaan sih? Aduh, Mbak Lampir. Ane gak butuh menti. Ane cuma butuhnya sama Aladin. Gimana Aladin, perjanjian kita? Hah? Ini udah sore. Elahap, urusan kamu sama anak saya itu urusan saya. Kamu hadapi dulu saya. Insya Allah, Aladin jabani tantangan Bang Lahap. Nih. Ingat banget, kalau Aladin bisa masukin guci yang besar ke guci yang kecil, Bang Lahap harus tepati janji. Bang Lahap harus nyebur di empang sampai pagi. Iya, Bawel. Ada udah tahu.
pakai diingetin lagi. Bener ya, janji. Oke. Al. Itu nggak mungkin, sayang. Itu pekerjaan mustahil. Nah, udah, insya Allah lagi bisa kok, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Guci yang besar yang tadi, ente masukin dalam guci yang kecil. Berarti, tuh guci yang besar udah masuk dalamnya dong. Ya, sungguh memalukan ente lap. Ente bener-bener bahlul. Aduh, ane kalah lagi, Miss Aladdin. Aduh, sungguh memalukan. Makanya Bang Lahab, jangan meremehkan Aladdin. Aladdin kan anak pintar. Iya, anak Ibu Saoda. Sekarang kamu kalah kan? Merendam dari itu di danau. Oke, berhasil. Nenek, ane kalah lagi, Nek. Gimana dong? Adang ding dong, adang. Dingin, sungguh menyebalkan. Ane benci sama diri ane sendiri. Aduh, ane orang jenius, tapi masih bisa kalah sama bocah ingusan, sama si kecil anak nakal. Aduh, sungguh menyebalkan. Aduh. Ya Aladdin, tunggu tantangan ane berikutnya. Ente pasti kalah, pasti keok. Aduh. Di sini kan nggak ada buaya. Ada apa lagi nih? Itu kan dinosaurus yang ada di TV. Kenapa ada di sini ya? Iya! Ane bakal dicaplok! Iya! Buaya kagak ada! Akhirnya dinosaurus yang datang! Iya! Aduh! Tolong! Hei, Hudhuk. Kok tumben ya Aladdin tidak menyapa kita? Kenapa jendela kamarnya masih tertutup ya? Aku juga tidak tahu, sahabat kelinci. Sedari subuh tadi, aku sudah di sini. Aladdin itu tidak pernah bangun siang, walaupun dalam libur sekolah. Benar itu, kawan. Aladdin kalau bangun itu selalu sebelum subuh. Di saat semua orang ternyenyak, biasanya Aladdin sedang duduk mengaji atau sholat. Oh, apa mungkin Aladdin sedang olahraga ya? Benar kamu, kawan. Aku rasa Aladdin sedang olahraga. Itulah sebabnya dia tidak membuka jendela. Baiklah kalau begitu, aku akan mencarinya sekarang. Hitung-hitung olahraga. Sampai jumpa, kawan. Waduh, kalau begitu, aku juga mau olahraga. Ah, dadah Kitty. Dadah Kimi, aku jalan dulu ya. Eh, tunggu, aku juga mau olahraga. Iya Kitty, kita olahraga juga yuk, biar tubuh kita sehat. Barangkali aja di jalan kita bertemu Aladdin. Eh, tunggu Ibu, aku juga mau olahraga. Loh, kok gak dihabisin susunya? Kenyang Bu. Ibu gak mau ya, yang namanya makanan sama minuman itu harus dihabisin. Kalau enggak, mubazir. Aladdin tahu kan? Al-mubadiru ikhwanu syai. Zaiton. Ayo, diminum. Cepat, habisin. Wah, lumayan nih ada rezeki. Daripada mubazir. Mendingan bang Jim yang habisin. Wah, susunya cepet banget habisnya. Iya dong, bang Jim gitu lah. Tadi katanya kenyang. Gak apa-apa kok, alhamdulillah.
Nah gitu dong sayang, makanan sama minuman harus dihabisin. Ingat ya kata ibu ya, gak boleh mubazir. Udah bu, Aladin berangkat dulu ya. Ya udah, ibu ke belakang dulu deh. Nanti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Ibu, kisim dong. Kisim. Mari. Maaf Bang Jin, Aladin pengen jalan kaki aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasihan. Ditolak. Memang terlalu dalam luka yang kau berikan. Preset. Ini lagi, lanjutin. Barangan main sambitnya. Jangan cuma satu dong, semuanya. Makasih ya. Iya. Sama-sama dapat dah. Nanti susunya ane buahnya. Empat sehat lima sempurna. Dah, cabut. Bos nantangin Aladin main bola, bos. Beneran. Iya bos, kita kan selalu kalah kalau ngajakin Aladin main bola. Gua bukan mau menangin, tapi gua mau bikin Aladin sial. Aladin! Gua mau ajak tanding lu main bola. Abu, perasaan kamu kalah terus deh. Tapi kamu masih mau ngelawan kita-kita. Kunjung! Jangan sombong lo! Kalau berani, ayo tanding. Siapa takut? Ayo. Ane sihir dulu nih. Abrakadabra. Abrakadabra. Bim salabim. Bel gumbal gambel. Bel gumbal gambel. Tok. Gue kate juga ape. Sekarang lu masukin itu kura-kuranya kemari biar cepet sehat. Iya 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 iya, ane masukin. Alhamdulillah. Akhirnya aku bisa leluasa bernapas lagi. Tuh kan, dia bisa berenang lagi. Pasti dia udah sehat. Lahap, ngomong-ngomong, ane mau nagih janji nih. Bagaimana janji ente? Jijai. Ayo dong, kan udah sembuh itu dia udah jalan. Isyaratnya matanya harus merem dulu dong. Soal merem mah gampang, yang penting janji ditepatin. Okelah kalau begitu. Ayo gue merem. Thank you.
Wah, Abu Gosok nampaknya mulai merajalela nih. Abu, kok kamu mainnya kasar sih? Biarin. Lagi yang gitu aja cengeng. Bahaya nih kalau kenapa-napa dengan Tuan Bos Aladin. Ini kesempatan gua, Aladin. Ada menjadi tenang.